Halo Besti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama saya, Mustika Ayu Wedding Prias Deso. Deso banget gak tuh? Alhamdulillah ya Besti ya. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman juga selalu disehatkan dimanapun teman-teman berada, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit segera disembuhkan, dan yang sehat jaga terus kesehatannya. Jangan lupa makan dan minum vitamin. Kita tuh mau belajar make up jadwalnya sama Bunda Utami ya Besti ya. Kita masih nunggu Bu Utami masih fitting buat modelnya untuk gaunnya ya. Nanti kayak gimana konsepnya untuk make upnya dan lain sebagainya. Pokoknya ikuti aja video kita sampai habis, jangan di skip. Oke guys, nanti bakalan tahu kayak gimana sih keseruannya kita hari ini. Oke. Nah, kita lihat dulu ya Bunda kayak gimana nanti bajunya, yuk ikuti kita. Nah, ini Bunda sudah di sini jereng. Lagi itu lagi memfitting busana buat modelnya hari ini ya Bunda ya. Ini nanti Bundanya mau Bunda mau apa? Mau kayak gimana nanti konsepnya, Bun? Kira-kira, Bun. Konsepnya ya, mau nanti konsep apa ya, Mbak? Nggak tahu, Bunda pengen belajar apa nanti? Pengen belajar Barbie apa, Bun? Barbie look, guys. Jadi Bunda kalau bilang bukan Barbie look, Barbie look. Sekarang misalnya LOOK ya, jadi Barbie look ya, Bun. Seng gampang ya, Bun ya. Nah, ini nanti kan bisa dikecilkan buat lengannya juga, misalnya kebesaran. Tapi fotonya mek segini. Mau sekalian foto studio tuh, betul-betul. Oke, ikuti aja ya Besti, kita mau lanjut make up dulu. Bentar, ini mau dilepas dulu bajunya, nanti kita spill lagi. Oke, ini kita masih prepare ya buat itu, buat Bunda. Bentar, tancup no dulu guys. Kinti tak bolong. Udah, kita prepare dulu. Buka jimat guys. Buka apa, Bun? Buka jimat. Jimat rojo. Azimat. Jimat rojo, jimat ibu terakhir. Buka jimat senjata itu loh, Mbak. Senjata penting itu buat perang. Kan hari Jumat. Bunda. Jumat hari. Bunda. Bunda habis perang guys, semalam. Iya enggak, Bun? Sini dek modelnya, duduk sini dek. Hari Jumat sama hari Minggu saya libur, Bu, nek anunan. Apa sih? Nek anunan libur sih guys. Bunda ngerang-ngerang sampai ngerang-ngerang guyu. Bener, Bunda itu suka buat orang tertawa. Karena gak apa, kita selalu ibadah terus ya, Bunda. Nah, senyum jarene ibadah ya, Pak. Buat orang tertawa itu ibadah. Ibadah ya ras salat tok. Iya, lah ini modelnya dari mana ini, Bunda? Modelnya dari Sumberang. Dengan Mbak siapa? Saskia. Dengan Mbak Saskia. Perkenalkan guys, ini Bunda. Perkenalkan Bunda sama teman-teman, Bunda dari mana? Teman-teman saya Bunda Utami dari Desa Pakel, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Ya. Nah, ini model saya dari Desa Sumberan. Nah, ini keponakan saya sendiri ya, Bun ya. Cucu malah. Oh, cucu. Mbak, Mbak. Ini orang pantas jadi Mbak ya, Dek ya. Ini cucu saya, guys, cucu dari suami. Iya, jadi masih muda enggak apa-apa punya cucu. Cucunya banyak di mana-mana. Oke, langsung saja ya, Bun. Nanti kita ini mau make up gimana, Bun? Kira-kira, Bun. Mau make up Barbie look. Barbie gitu ya. Ya kan belum pernah. Iya, belum pernah. Jadi hari ini spesial kita kolaborasi mau make up Barbie gimana gitu loh, Besti ya. Oke, semangat ya, Bunda ya. Semoga nanti hasilnya memuaskan sesuai yang diharapkan Bunda. Ya, Bun ya. Oke, ikuti aja video kita sampai habis ya, guys. Jangan di-skip. Nanti teman-teman bakalan tahu. Mohon maaf ya, di sini ada orang ngaji jadi suaranya agak jambor. Jambor apa, Bun? Jambor campur. Campur aduk.
campur-campur tapi sedek kok nasi, Mbak. Ya gitu ya. Bener, Bun. Tapi kan nanti teman-teman di rumah yang didengerin yang mana, kita kan bingung gitu. Jadi nanti kalau kita enggak bisa ngomong secara langsung, nanti kita dating aja ya, guys. Oke, ikuti terus di video kita. Cekidot. Oke, kita pakai sovereign dulu ya. Bunda sekarang udah pinter, guys. Sudah bisa memakaikan sovereign. Jarang dipinter terus kacar sama adik-adik. Hore, berhasil. Terdaya. Dari yang tidak bisa memakaikan softline, sekarang sudah bisa memakaikan softline ya, Bun ya? Iya, alhamdulillah. Tapi kemarin sempat pakai softline, tak pakai sendiri sampai jam 3 malam nggak bisa lepas. Dari jam 11 sampai jam 3 malam mau lepas, bisa pasang tapi nggak bisa lepas ya. Sempat apa ya, matanya itu sempat iritasi. Terus keluar. Lah kok bisa keluar? Siapa yang ngeluarin? Nah, maksudnya tak okeh sendiri sampai harus bisa sampai benek ya ngono. Sampai dibilang ayae sampai lho, kok nangis? Kena apa ngono? Aku belajar nangis. Dikira ini sedih, Bun ya. Walah, Bunda ini aneh-aneh wae kok iso. Iso masang sovelan gak iso nyoplok guys, ini ceritanya. Iki netizen guyang-guyu. Tunggu parah mbah. Ceblok. Guntrang. Bentar aja gerak, saya kadang nempel deh tangan. Nempel. Kopon. Bunda ini gak buat orang tertawa sedikit aja kayaknya gak enak banget ya, Bun. Bunda kalau di rumah juga gitu ya, Bun? Ketawa sendiri. Ketawanya karena ingat kalau bercanda. Bercanda. Kadang melihat fotonya aja sudah bikin saya ketawa sendiri. Jadi Bunda itu juga receh banget ternyata ya. Bunda kalau gabut kesini aja, kalau di sini banyak hiburan. Ini perjuangan. Lerok mengisor kayak mang. Lihatnya ke bawah aja dek ya. Lihat bawah, santai, relax, gitu aja, curung kedip sek. Hore, prak. Berhasil lere. Kadang-kadang dijewer itu ya, dijewer apanya? Dijewer matanya. Kelopak matanya kan ada yang keras. Ada yang keras? Iya. Aku. Iya, soalnya ngotot, Bun, tegang. Dia kan takut. Takut kalau kita culek ya, Bun ya. Jadi kita malah kesulitan untuk makaikannya gitu, guys. Jadi kalau mau dipakai softline itu harus tenang, santai, relax. Pokoknya yakin aja lah, apapun yang terjadi, pokoknya pasti masuk ya, Bun ya. Iya, insya Allah. Oke, lanjut Bun, kita foundation dulu di apa? Di complexion dulu. Kita ambil sunggar. Oke guys, ini dilanjutlah. Ini Bunda lagi sikat-sikat tuh alisnya ya. Alisnya si model kita sikat-sikat rapi supaya bulu-bulunya tuh nempel, guys. Kemudian kita isi menggunakan pomade alis. Kita sebelahan ya sama Bunda ya, karena Bundanya di sebelah kiri, aku yang di sebelah kanan, kayak gitu, guys. Kita juga collab kan ya. Jadi harus salah satu sisi lah ya. Jadi Bundanya mintanya di bagian kiri aja. Jadi aku yang di bagian kanan gitu, besti. Oke, kemudian setelah alis sudah terbentuk, terisi, ini Bunda selesaikan dulu ya kompleksnya, guys. Tuh, dia bedak.
Oke, setelah itu aku lanjut lagi ya guys, setelah SD-nya. Jadi aku lanjut catrice, dan di sini bunda juga menirukan gaya saya. Setelah jadi kita collab yang sebelah saya, yang sebelah bunda ya guys. Jadi karya kita nanti berdua, kayak gimana hasilnya, tonton aja terus video kita sampai habis. Jangan di skip nih teman-teman, bakalan tahu keseruannya kita kayak gimana guys. Nah itu sekarang kita lagi proses meng-catrice dan mengisi apa itu guys, mengisi apa, kelopak matanya kita kasih bling-bling. Kalau katanya bunda, kalau katanya bunda Utami itu senggilat-gilat gitu loh Mbak Ayu gitu. Nah itu namanya glitter guys. Tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya. Nah itulah bunda. Dan kita setelah itu mau lanjut lagi pakai bulu mata palsu ya bestie. Jadi bulu mata palsu di sini kita pakai 3 layer. Untuk layer pertama, layer kedua, layer ketiga itu bentuknya tidak sama ya bestie ya. Jadi bentuknya beda-beda. Tadi kita juga udah merapikan alisnya juga. Jadi aku samakan antara alisnya bunda sama alis saya biar sinkron gitu loh guys, biar nggak silik gence ya. Kita samakan. Oke, ini kita mau pakai bulu mata palsu dulu ya guys. Cus. Nah ini lanjut bunda kasih eyeliner dulu, terus kemudian ini mau dikoreksi dulu ya untuk mata bagian dalamnya. Lihat matanya kenapa dijilat-jilat kayak gitu ya bunda, tanyain itu bunda. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi di bagian blush on. Jadi blush onnya itu kita kasih blush on yang hawar-hawar, panas dingin, good cool, untuk di bagian hidung, bagian tulang pipinya aja. Tapi kita hawar ya bestie ya, karena kita konsepnya kan konsep Barbie look. Jadi ini juga bibirnya kita mau di ombre. Nah itu guys, mbak lihat sini. Tuh hasil karyanya bunda Utami. Tuh itu baru 80% untuk bagian wajah, karena memang belum selesai ya bun ya. Jadinya tuh jadinya ini baru 80% guys. Habis ini kita mau lanjut lagi ke bulu mata bawah dan apa, highlighter, terus mau hijab juga. Pokoknya ikuti aja videonya sampai habis. Oke. Nah guys, ini udah selesai tugasnya bunda Utami loh. Masya Allah cantik banget. Mbak lihat sini mbak. Ya Allah, ini loh guys loh. Barbie lux. Oke, ini kita mau lanjut lagi apa buat hijabnya ya bun ya. Ya hijabnya, mana hijabnya? Bun, ini gimana perasaannya bunda nih bisa berhasil make up-in Barbie kayak gini nih bun? Perasaannya seneng banget, bisa ketawa, bisa bisa bercanda, bisa kumpul-kumpul sama Mbak Ayu hari Jumat. Hari Jumat berkabu. Ayu modeling guyu terus berkah terus guys, pokoknya senyum banyak ibadah gitu loh guys. Oh iya, cantik banget ya bestie ya tuh. Jadi mukanya mbaknya tuh lebih kelihatan fresh gitu loh bun. Yeah. Ya kan bun ya? Oke. Oke, kita lanjut lagi hijab ya bun ya. Cus. Asisten. Kono kwe. Cak, kono cak. Ya, open. Dan ini hasilnya guys, hasil dari bunda. Dan ini hasil make upnya. Ya Allah cantik, coba merem dulu. Buka mata. Ya Allah cantik lu. Gimana bun, untuk konten hari ini?
bahagia sekali. Oh, karena terus? Ada apa ya? Apa? Pengalamannya udah lebih meningkat lagi. Oke, okay. Semangat terus Bunda. Semangat. Bunda suka enggak Bun sama make up-nya Bun? Sekali ya Bun, alhamdulillah. Kan ya juga kepengen. Kepengen apa Bun? Kepengen bisa lah Bun. Jelas ya kepengen apa ya? Pokoknya kepengen upgrade ya Bun ya. Hmm, jadi harus upgrade Bun. Ilmu itu harus di-upgrade setiap saat. Supaya kita enggak kalah sama yang lain. Biar enggak ketinggalan. Semangat Bun. Ya kita mau foto-foto dulu ya Besti, nanti aku sepil hasil-hasil fotonya. Tuh cantik banget kan guys, masya Allah, tabarakallah. Bunda kelokes kok kenen dong. Ya Allah tolong, kenapa mas beda itu orang tangan nih kandani kok mesti lali ki anak tiba. Nangge, dikasih bedak dulu Bun, biar enggak belang belontang. Oh, nanti mukanya mulus. Begitu lihat tangannya, jeng-jeng. Ya Allah, Mbak, siapa namanya? Ini. Mbak Dan, puteran jenengan? Mbak Iva, mohon maaf ya Mbak Iva kalau nonton ini. Bundanya tuh suka berjanda. Ayo, ini kawet no Mbak Iva. Amin, aduh. Tapi parian lali ini anu faktor usia. Maaf ya, Pak. Pokoknya selalu support Bunda. Karena yang dibutuhkan hanya dukungan ya Bun ya. Dukungan keluarga itu yang paling penting nomor satu. Ya, ke cincin piring selean guys. Selamat ya cincinnya Bunda ya. Ini cek ono guys, ini tangannya tuh. Cek ono limo. Kok tak selek ya kemarin ini. Mas kita mau foto-foto dulu. Sukses sampai ke depan. Amin. Buat Bunda juga ya. Semoga semakin sukses dan semakin berkembang ilmunya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, hasilnya sudah selesai, hasil dari make up dari Bunda Uut. Utami atau Uut? Uut ya, terserah guys ya. Terkenalnya Mak Uut. Oke, terima kasih yang udah nonton vlog hari ini, keseruan kita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe sebanyak-banyaknya. Oke, kita pamit dulu. See you, bye-bye. Assalamualaikum.